Tugas kita di padang mahsyar cuma satu, ngapain? Nunggu. Nunggu, coba bayangkan. Kalau nunggunya ada awannya karena sering ke masjid, enak. Sedekah tangan kanan, tangan kirinya tidak tahu. Pemuda yang cinta kepada masjid, bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah, seorang pemimpin yang adil, dan lain seterusnya dan lain sebagainya. Itu enak, tapi bagi yang katakanlah bermaksiat, dibenam keringat sampai sebetisnya, ada yang dibenam keringat sampai dadanya, ada yang sampai mulutnya dibenam keringat. Buka tafsir surat Al-Mutaffifin Ibnu Katsir, dijelaskan situ lengkap bagaimana keadaan manusia itu di hari kiamat. Pada saat itu kita menunggu. Tapi kita menunggu dengan apa? Dengan kebanggaan. Kenapa kita menunggu dengan kebanggaan? Ada seorang yang pegang lambang pujian itu di Wa'ul Hamdi. Siapa? Dialah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan kita bangga jadi umatnya.